Bagi abang lah. Bagi abang. Apa sih? Bagi abang. 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 Bagi abang
sekali. Tapi ini kau pernah kena hati kalau dia dah banyak berubah. Dia juga macam. Jadi kau bagi kan. Eh, dengar lah. Eh, okay, load. Lepas ni scene sekejap lagi. Kita last day tau hari ni. So, kita
keberatan jugalah nak tinggalkan set ni. Sebab kita orang dah shoot selama 6 bulan sebab PKP. Okay, so rasanya mungkin Putra hari ni last day ataupun mungkin esok. Tapi dengar ura-ura mengatakan hari ni Putra last day. Sebab esok kita akan ada macam penambahan screenplay lah kot rasanya daripada director. So kita akan tengoklah macam mana nanti. Tengok nanti macam mana. Okay. Tadi assistant director sudah cakap yang kita Putra punya scene dah habis. Cakap dah betul-betul lah. Ya udah ngomong bahasa Indonesia aja ya. Jadi sekarang ni udah gua tadi assistant directornya udah bilang scene untuk Putra sudah enggak ada. Jadi sudah wrap. Ini hari yang terakhir. Yeah. Joget. Iya, dia masih lagi ada nih. Masih lagi ada dia. Jadi mungkin dia sampai besok. Dia sampai besok. Gua udah hari ini udah last day. Jadi kita pergi makan dulu. Karena perutnya udah lapar nih. Jadi gua harus siapin barang-barang gua untuk pulang. Harus ngambil apa? Tas apa? Suit-suitnya, baju, semualah. Okay. Nanti kita akan ketemu di next. Pergilah salam. Next episode. Okay. Salam. Oh, salam dulu, salam dulu. Tak apa, nanti I check. Nanti dia akan check. Terima kasih sebab serve kita orang selama. Oh, nak menangis. Jangan nak profile sangat. Kita akan jumpa di next job. Okay guys, jumpa di next job. Ada nanti tally kan? Ada tally kan? Tak ikut dah. Bulan dah kampung. Pukul-pukul, pukul-pukul. Balik. Dia ada lagi esok, ada lagi kot. Ada lagi esok. Aku dah habis awal dulu, aku dah awal lah. Jangan gambar. Okay guys, so kita nak jumpa lagi. Yes. Ada rezeki kita jumpa dekat lain. Zuhairi nama watak. Nama tu Kemal. Kemal Amri. Okay, Kemal Amri. So hopefully kita akan jumpa dia next job. Mana tahu kita dapat pergandingan. Ya. Yeah. Dia hero, aku heroin. Okay guys, jumpa lagi dah. Okay guys, so kenalkan ni Daniela. Dia sebagai watak Maria. And antara watak yang sangat Putra suka lah. Sebab dalam cerita ni dia, korang kena tengok sendiri lah. Dia ada momen-momen yang momen-momen yang apa? Agak annoying jugalah. Annoying sebab bila orang tengok, orang cakap no. Macam tu lah. It was nice working with you. First time working dengan Hazwan. Saya sangat suka dia. Dia suka, maksudnya suka cara lakonan dia. Kita orang ada karisma. Ya, yeah, chemistry. Karisma. Kita orang memang
buat kan. So, Allah bagi dia itu. Ya. Bila saya bagi, dia bagi. Bila dia bagi, saya bagi. So, sangat experience. Ya, sangat sangat bagus lah. Sangat sangat natural, sangat bagus. So, walaupun dia datang lambat sikit, bukan, maksudnya datang dalam set tu, datang dalam drama tu lambat masuk sikit. Dalam masuk, set ni. Masuk dalam set tu lambat sikit kan, sebab kita ada gantian. So, I banyaklah tolong dia, bagi tahu dia punya this guy, I tell you, dia macam tahu semua orang punya skrip. Including mine. Tapi? Semua orang punya skrip. Tapi? Semua orang punya dialog. Tapi apa? Saya punya skrip yang tak ingat. Itulah. So, yeah, thank you so much. Have to work with you again in the future. And all the best here. Yeah. Okay, so kita jumpa lagi. Bye. Bye. Dah habis. Oh, nak habis. Okay. Dah habis. Okay. Jadi kau nak siap kan? Nak siap? Nak siap. Tally. Ah, Reza. Sayang nak tinggal set ni sebab kita orang lama tau, daripada bulan 3 sampai bulan 11 sebabkan PKP. So short dia punya set tu jadi lama sebabkan PKP, kita orang terpaksa rehat, tak boleh nak shoot. So ni baru habis, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. ni assistant kepada Eddie Ashraf, jaga jarak sebab nanti takut. Okay. Oh jaga jarak takut jatuh cinta. Okay, right. So itu saja untuk korang. Sebab sangat tenang, best, suka sangat, happy sangat bekerja dengan diorang. Sebab diorang sangat-sangat professional macam sebelum-sebelum ni. Dan sekarang director baru, Abang Rizal. Maknanya Azman baru bekerja dengan Abang Rizal. So Abang Rizal sangat-sangat membantu Azman. Azman suka bekerja dengan dia sebab cara dia memang sangat firm and sharp. So dia tak ada, dia tak suka cara yang terlalu melewet-lewet, dia suka sharp terus kan, firm lah. So itulah cara, mana lain director, lain dia punya ilmu yang dia bagi. So dengan semua orang, semua sangat suka bekerja. So kita akan jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ni. Bye.